Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Setelah 2 tahun digodok, Mahkamah Agung akhirnya menaikkan peraturan MA atau Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman hakim dalam memvonis koruptor. Pidana penjara seumur hidup menanti para koruptor yang merugikan negara lebih dari 100 miliar rupiah. Meskipun mendapat apresiasi, Perma ini masih dinilai toleran karena hanya fokus pada kerugian negara, bukan dampak yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Melalui sambungan telepon sudah ada juru bicara Mahkamah Agung, Pak Andi Samsan Ngandro. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam. Ya, dan sementara dari sambungan Zoom sudah ada Pak Nurul Gufron, Komisioner KPK. Selamat malam, Pak Gufron. Selamat malam, Mbak. Dan ada Mas Tama Langkun, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. Selamat malam, Mas Tama. Selamat malam, Rifana. Selamat malam, Pak Andi Samsan. Dan selamat malam Pak Nurul Gufron. Oke, saya mau langsung saja ke Pak Andi. Pak Andi, ini banyak yang mengapresiasi keputusan dari MA yang menerbitkan MA setelah 2 tahun ada tarik ulur dan berjuang. Akhirnya Perma nomor 1 tahun 2020 sudah bisa terbit sebagai pedoman para hakim dalam memberikan putusan dalam kasus-kasus korupsi. Tapi banyak juga pertanyaan, Pak Andi. Apakah MA yakin dengan Perma ini disparitas hukuman ataupun disparitas putusan hakim ini akan bisa teratasi, Pak Andi? Salah satu target kita yaitu untuk menjawab persoalan disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini. Oke, pasal 2 dan juga pasal 3 ini hanya mengatur soal kerugian negara. Sementara banyak masukan kenapa kemudian tidak juga ataupun tidak dibuat untuk pasal-pasal seperti suap dan juga gratifikasi, padahal banyak juga pasal-pasal kasus-kasus yang penyuapan dan juga gratifikasi yang membutuhkan pedoman dari Majelis Hakim untuk bisa memberikan hukuman begitu, memberikan vonis, Pak Andi. Idealnya memang harus diperlukan pedoman pemidanaan dalam semua tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Okay. Begitu. Tetapi lahirnya Perma yang berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 ini di latar belakangnya adanya penelitian. Ya, penelitian dari MAPI, kurang lebih 600 buah perkara yang diteliti itu ternyata memunculkan disparitas ya, pemidanaan dalam kaitan dengan perkara yang punya karakter yang serupa. Nah, ternyata putusannya memberikan disparitas yang mencolok begitu. Nah, okay. Sehingga Mahkamah Agung bekerja sama dengan MAPI ya mengatasi bagaimana menghindari supaya jangan ada disparitas seperti yang menonjol. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang bukan hanya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur di dalam pasal 2 pasal 3. Ada pasal-pasal lain yang juga mengatur seperti suap, pemerasan dengan jabatan dan lain-lain sebagainya. Itu memang ya mudah-mudahan pada kesempatan lain ya itu kita bisa produk lagi Perma untuk menjawab masalah-masalah yang dimaksud. Oke, artinya berarti berdasarkan temuan ataupun penelitian dari MAKI bahwa ada 602 perkara yang memunculkan disparitas putusan, evaluasi internal dari Mahkamah Agung juga menemukan fakta yang sama. Memang ada disparitas yang cukup jauh begitu pada vonis-vonis Majelis Hakim untuk kasus-kasus korupsi. Artinya ini memang berbicara mengenai pedoman pemidanaan memang sejak lama, bahkan tahun 1980-an itu sudah menjadi diskusi di lingkungan Mahkamah Agung. Nah, bagaimana supaya menjatuhkan putusan itu tidak menimbulkan disparitas. Sebab dengan adanya disparitas yang mencolok ini bisa memunculkan ketidakadilan. Artinya terhadap perkara yang sama bisa menimbulkan pidana yang berbeda. Okay. Lagi-lagi supaya ada pegangan bagi para hakim itu ada parameter ya untuk menentukan berat ringannya pidana itu ada parameter itu misalnya ya dari jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan
kadar kesalahan atau tingkatan kesalahan dari terdakwa itu, apa dia memang sejauh mana perannya terjadinya tindak pidana itu, kemudian dampak lagi-lagi apakah terdakwa ini memperoleh keuntungan, memperoleh bagian misalnya yang apa namanya bagian daripada tindak pidana itu, seperti katakanlah dalam praktik itu dia menerima fee begitu. Oke, kita akan tanya nanti kepada KPK apakah keputusan menerbitkan perma ini dari Mahkamah Agung merupakan keputusan yang progresif dan bisa menjadi kemudian membantu KPK untuk bisa menjerat lebih tinggi untuk vonis-vonis dan juga tuntutan. Kita akan tanya nanti kepada Komisioner KPK Nurul Gufron dan juga kepada Mas Tama dari ICW. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Andi Samsan Nganro, juru bicara Mahkamah Agung, kemudian ada Mas Tama Langkun, koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, kemudian ada Pak Nurul Gufron, Komisioner KPK. Saya mau langsung ke Pak Gufron. Pak Gufron, apakah KPK menilai kebijakan ataupun keputusan MA menerbitkan perma ini sebagai langkah yang progresif? Ini harapan baru bagi KPK untuk bisa menjerat ataupun memberikan tuntutan-tuntutan yang jauh lebih tinggi kepada para terdakwa korupsi? KPK sangat mengapresiasi dan artinya mendukung langkah maju yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menghindari adanya disparitas antara kasus yang satu dengan yang lain. Ini adalah langkah maju. Walaupun katanya Pak Samson Nganto tadi, sebagaimana disampaikan, ini masih fokus pada pasal 2 dan pasal 3. Artinya mungkin yang dipandang menimbulkan disparitas agak tinggi itu yang utama pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Itu sekali lagi KPK sangat mengapresiasi sebagai langkah untuk memberikan keadilan sehingga masyarakat ataupun publik dan warga negara itu memiliki tingkat prediksi yang jelas bahwa seseorang itu melakukan korupsi, kemudian dia skalanya merugikan berapa, kemudian juga dampaknya skalanya skala nasional, provinsi ataupun kabupaten, lantas juga itikad baik untuk mengaku ataupun bahkan mengembalikan semuanya diapresiasi. Itu adalah langkah maju sehingga KPK sangat apresiasi terhadap langkah maju dari Mahkamah Agung ini. Oke, Pak Gufron, ini kan perma berlaku bagi majelis hakim yang akan memberikan putusan ya. Apa langkah kemudian dari internal KPK untuk menyelaraskan nantinya di persidangan-persidangan? Karena kalau misalnya sudah ada perma, kemudian diikuti oleh para majelis hakim, tapi kalau dari JPU atau Jaksa Penuntut Umum KPK juga tidak menyelaraskan dengan memberikan tuntutan yang sesuai dengan kategori di perma ini, tidak akan berguna, Pak, sebetulnya. KPK sebenarnya berdiskusi panjang dengan Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan Agung. Ya, sehingga perlu dipahami bahwa disparitas itu tidak hanya di tangan hakim, tapi juga tergantung kepada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum baik di KPK maupun Kejaksaan Agung. Oleh karena itu sesungguhnya kami sudah berdiskusi panjang, materi-materi yang apa yang diatur juga KPK sangat mengikuti. Oleh karena itu KPK memang saat ini sudah juga menyiapkan pedoman penuntutan sehingga yang relatif linier dengan apa yang diatur. Tetapi yang diatur di KPK pedoman penuntutan materinya berkaitan dengan semua tindak pidana korupsi baik pasal 2 ayat 1, pasal 3 sampai pasal 24 tindak pidana yang berkaitan dengan tipikor. Oke, saya mau tanya ke Mas Tama. Mas Tama, dari ICW ikut mengapresiasi kalau saya lihat pendapat Anda dan juga teman-teman di beberapa media mengapresiasi, tapi ada catatan pasti dari ICW soal penerbitan perma ini. Mungkin Anda bisa paparkan. Kalau tadi KPK, Pak Gufron menilai ini langkah yang maju dan KPK di internal sedang mempersiapkan pedoman penuntutan sebagai langkah untuk menyelaraskan dengan perma ini, Mas Tama. Iya, betul sekali, Rifana. Tentu saja hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita mengapresiasi langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung. Karena kalau kita bicara soal disparitas dalam pembedaan perkara tindak pidana korupsi,
ini bukan hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi isu dunia. Kenapa? Karena inkonsistensi putusan, salah satu disparitas dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi, itu menjadi review dari UNCIC. Okay. Jadi kita kemudian di review, salah satu catatannya dari sekian banyak catatan adalah soal disparitas yang intinya sebetulnya pada inkonsistensi dalam putusan. Jadi tentu saja kita sambut baik apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian saya mau melihat hal yang lebih besar. Apakah kemudian ketika Mahkamah Agung sudah menerbitkan perma, kemudian ini menjadi salah satu jalan keluar, menurut saya tentu saja ini harus berlanjut. Kenapa? Karena kalau tadi kita bicara soal disparitas, ini tidak hanya terletak pada putusan pengadilan saja, tetapi ada penuntutan di sana, dan kemudian juga ada undang-undangnya. Jadi masih ada dua aspek lagi yang perlu dikejar. Sekaligus kita juga masih harus melihat, ini bukan hanya soal pasal-pasal yang berhubungan dengan kerugian negara. Misalnya, saya mau ambil contoh. 2019 kita melakukan penelitian terkait terhadap 1019 putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi ICW setiap tahun kita selalu cek putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Tidak hanya ada pasal kerugian negara, tapi juga ada pasal yang berhubungan dengan suap. Saya mau ambil contoh, ada putusan tahun 2019 di PN Surabaya, itu pelakunya sama-sama sekretaris desa dan selevel ya. Kemudian yang satu itu nilai suapnya, itu 240 juta, yang satu perkara 30 juta, tapi sama-sama 1 tahun. Ini kan tentu saja akan jadi pertanyaan. Perkara lagi perbandingkan, nilainya jauh, tapi sanksinya kok sama-sama 1 tahun. Jadi apa bedanya suap 30 juta dengan suap 245 juta? Jadi ini menjadi fakta-fakta yang terus muncul dalam putusan pengadilan. Artinya ke depan kita juga masih terus harus berbenah diri dan mengupdate dan memperbaharui begitu soal progresif, upaya-upaya progresif yang sudah dilakukan. Poin lainnya Mbak, kita juga harus melihat dalam konteks upaya penuntutan. Terkait dengan hal ini kan juga kita harus melihat di KPK misalnya. Saya mau ambil contoh, dari KPK berdiri sampai dengan tahun 2018 itu saya mencatat sekitar 104 putusan terkait dengan kepala desa, kepala daerah, 104 tersangka kepala daerah. Itu ada 59 yang dicabut hak politiknya, yang tidak dicabut, ada 27 yang dicabut. Kan jadi pertanyaan, sama-sama kepala daerah, kenapa hanya sedikit yang dicabut dan banyak yang nggak dicabut? Kan juga itu berarti ada disparitas dalam menuntut. Jadi aspeknya dalam bayangan saya bukan hanya soal pasal, bukan hanya soal apa namanya kerugiannya, tapi juga bicara soal bagaimana prosedural dalam penuntutan itu sendiri. Saya mau tanya ke Pak Gufron, tadi sudah disebutkan oleh Mas Tama bahwa ini bukan hanya berhenti di perma saja soal inkonsistensi putusan sebelum-sebelumnya, tapi masih harus ada berlanjut prosesnya seperti undang-undang dan juga penuntutan, bahwa ada disparitas juga di penuntutan yang dilakukan oleh JPU-JPU, terutama untuk yang tadi kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Bagaimana jawaban dari KPK, Pak Gufron? Kami memahami itu, dan katanya sebagaimana disampaikan, disparitas itu bukan hanya produk dari hakim. Hakim memang memutus, tetapi juga diproduksi oleh tuntutan yang beragam. Karena memang tidak ada standarnya. Jadi karena fakta bahwa yang disampaikan oleh Mas Tama itu bukan hanya di tindak pidana korupsi, tetapi di tindak pidana apapun. Dan diskusi tentang disparitas, ya saya sepakat sebagaimana disampaikan Pak Andi Samsan, itu sungguhnya berlaku di tindak pidana apapun sejak saya masih kuliah tahun 90-an, ya itu sudah menjadi diskusi bagaimana kemudian kita meng-create rumusan tindak pidana dalam menentukan pemidanaan, itu kemudian menjadi diskusi. Maka kemudian kita keluar dari sistem yang pidana maksimal, kemudian merubah ke pidana minimum khusus ya. Itu adalah contoh-contoh dan juga upaya untuk menghindari disparitas tersebut. Saya mau ke Pak Andi. Pak Andi, tadi sudah diakui oleh KPK bahwa memang ada yang sedang mereka siapkan begitu di internal soal pedoman penuntutan. Tapi kalau kita lihat bahwa perma ini kan dibawa undang-undang ya Pak ya, apakah kemudian perma ini sifatnya mengikat Pak bagi para majelis hakim? Ya begini, dalam rangka menerapkan undang-undang tipikor itu sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana mestinya, sebagaimana maksud pembuat undang-undang,
Nah, maka salah satu sarananya itu adalah ya dengan membuat pedoman pemidanaan ini ya untuk itu tadi untuk apa namanya menerapkan keadilan yang proporsional kemudian mengejantahkan maksud daripada pembuat undang-undang. Nah, sehingga perma ini dapat dikatakan sebagai bagian sebagai pelaksanaan daripada hukum undang-undang acara pidana begitu. Sehingga tentunya masuk di dalam kategori hukum memaksa, artinya hukum yang mengikat begitu. Oke, artinya permanya ini adalah hukum yang mengikat. Iya, ya, ya. Yang mengikat. Tapi karena, apakah ini iya, Pak? Silakan, Pak. Maksud saya begini, perma ini dilahirkan sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas peradilan. Nah, jadi dia merupakan bagian daripada hukum acara, ya, bagian daripada hukum acara yang harus dipedomani oleh para hakim tipikor yang menangani perkara begitu. Oke, sebagai bagian dari hukum acara yang menjadi pedoman ya bagi para majelis hakim. Tapi apakah ini akan mempengaruhi independensi hakim karena ada pendapat dari hakim-hakim bahwa pada saat mereka menjatuhkan vonis ataupun putusan itu ada independensi hakim yang tidak bisa dipengaruhi oleh faktor apapun? Itu memang ada yang berpendapat begitu, tetapi sebenarnya bahwa dengan adanya pedoman ini tidak mengurangi independensi hakim, tidak mengurangi kemandirian hakim di dalam memutus perkara. Sebab kita lihat adanya rentan antara misalnya sanksi minimal itu dengan sanksi maksimal itu apa namanya ada jurang, ada ini. Nah, untuk menentukan di mana seharusnya hakim mengambil pidana dari rentan ini tadi, justru dengan adanya parameter ini itu malah lebih memudahkan tanpa menghilangkan kemandirian atau independensi di dalam memutus perkara. Oke. Nah, begitu. Pak Andi, ada sanksinya tidak jika hakim kemudian tidak mengikuti perma ini? Sanksi kalau apanya berbicara masalah sanksi tentu tidak akan, tetapi karena ini merupakan bagian daripada hukum acara di dalam menerapkan hukum, boleh jadi ketika hakim yudikatif menyalahi atau menyimpangi dari pedoman ini, boleh jadi hakim kasasi menyatakan bahwa ini salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum, atau maksud saya menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya. Bisa saja dibatalkan oleh hakim kasasi karena tidak menerapkan hukum begitu. Oke, saya mau ke Mas Tama. Mas Tama, kalau menurut Pak Andi, perma ini mengikat sebagai bagian dari hukum acara, meskipun tadi tidak akan berpengaruh pada independensi hakim dan tidak ada sanksinya, tapi ini bisa menjadi perbandingan nanti kalau misalnya putusannya kemudian naik ke kasasi begitu ya. Anda melihatnya ini akan ditaati oleh majelis hakim atau majelis hakim akan lebih berpegang pada independensinya masing-masing? Karena ini permanya kan tidak diatur dalam undang-undang begitu, Mas. Mbak Rifana, tentu saja sebagai sebuah peraturan Mahkamah Agung, kita berharap ini menjadi pedoman yang harus dipatuhi bagi hakim-hakim yang nanti akan menjendangkan perkara pidana korupsi. Nah, tadi apa yang kemudian Pak Andi sampaikan, kita harus juga melihat ini sebagai sebuah manfaat. Mana manfaatnya? Tentu tadi, ketika misalnya ada hakim yang kemudian tidak mengikuti aturan perma, tentu saja tadi ada pernyataan dari Pak Andi bahwa hakim di tingkat atasnya, gitu ya, dia bisa melakukan koreksi atau membatalkan bahkan tadi. Nah, saya juga mungkin mau ambil dari sisi yang lainnya. Mungkin juga kita bisa jadi bahan diskusi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Artinya ini menjadi satu hal yang harus ditaati begitu ada penyimpangan atau tidak semestinya, kita juga harus bisa mengajak Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk bereaksi, untuk merespon hal ini. Jadi menurut saya tentu kita harus memastikan agar niat baik atau upaya serius dari Mahkamah Agung itu betul-betul bisa terwujud. Jadi di tahun depan mungkin kita akan sama-sama evaluasi ya, artinya mana-mana hakim yang kemudian menjalankan, mana yang kemudian tidak, tentu harus menjadi bahan masukan bagi publik
yang disampaikan kepada Mahkamah Agung. Begitu Mbak Rifana. Oke, nanti kita akan tanya kepada tiga narasumber seberapa efektif sebetulnya perma ini membuat para koruptor jera untuk melakukan tindak pidana korupsi dan kenapa kemudian banyak yang mempertanyakan kategori sedang di perma ini di angka 1 sampai 25 miliar. Kita akan tanya kepada para narasumber usai jeda CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon. Ada juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro. Sementara dari sambungan Zoom ada Pak Nurul Gufron, Komisioner KPK dan Mas Tama Langkun, Koordinator ICW. Saya mau langsung ke Pak Andi. Pak Andi, ini kalau kita lihat dari isi permanya yang dibagi ke dalam 5 kategori itu kemudian mendapatkan kritikan dari sejumlah aktivis anti korupsi bahwa mereka mempertanyakan kenapa kemudian MA mengkategorikan untuk kategori sedang kerugian negara di 1 sampai 25 miliar rupiah. Apa pertimbangannya, Pak? Itu pertimbangannya untuk mengetahui karena yang salah satu bagian yang mewarnai penentuan berat ringannya pidana ya tentu juga kita melihat seberapa besar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan dari terdakwa itu. Nah sehingga ini juga salah satu indikasi untuk memunculkan rasa keadilan juga itu tadi. Seperti katakanlah misalnya dia merugikan keuangan negara yang digolongkan kategori lebih kategori paling berat itu yaitu 100 miliar di atas 100 miliar begitu. Okay. Nah, tentu berbeda ketika kerugian negara timbul misalnya hanya 200 juta atau 1 miliar dan lain sebagainya. Ini sengaja makanya sengaja dibuat suatu kriteria sebagai okay. salah satu parameter untuk menentukan warna daripada pemidanaan itu sendiri. Oke, saya mau ke Mas Gufron. Pak Gufron, tadi menurut KPK apakah kemudian untuk kategori sedang 1 sampai 25 miliar itu bisa dikategorikan kerugian negara yang sedang? Bukankah itu angka yang cukup tinggi dan selama ini kalau kita lihat tuntutan dari KPK agak berat untuk yang di kerugian negara 1 sampai 25 miliar, Pak Gufron? Pertama begini, mohon dipahami bahwa hukum itu adalah konsensus ya, artinya kesepakatan. Kita dalam hal ini MA menyepakati kategorinya ada 5. Jadi sangat tinggi sampai yang paling rendah. Ini sebagai sebuah guideline, itu tentu tidak kemudian menyelesaikan disparitas secara sempurna, tidak. Misalnya antara contoh begini ya, lebih dari 100 miliar. Lebih dari 100 miliar itu jurangnya, rentangnya tinggi antara dari pertama dari 101 miliar sampai triliunan. Maka kemudian tetap akan ada pertanyaan, masa disamakan antara 101 miliar dengan 7 triliun dengan lain-lain perkara-perkara yang sampai puluhan triliun itu? Pasti tetap ada kritik seperti itu. Misalnya juga antara yang berat ya, berat kan antara 25 sampai 100, 90 sampai 100. Anggap seandainya saya misalnya melakukan korupsi dengan kerugian negara 99 miliar. Masih masuk yang berat, tidak yang sangat berat. Tetap ini akan menimbulkan perdebatan. Sekali lagi, guideline itu tidak akan kemudian secara pasti memberikan menyelesaikan disparitas. Tetapi ini adalah konsensus. Konsensus menetapkan bahwa 5 kategori. Mau diperinci lagi, misalnya kategorinya jangan 5 sampai 100. Dari 10 juta sampai 100 juta, 100 juta sampai triliunan. Itu semakin akan bagus, tapi akan semakin membatasi kebebasan hakim. Nah, ini rentangnya. Jadi guideline ini adalah merupakan kesetimbangan antara kebebasan hakim tetapi juga menjaga agar kebebasan hakim itu tetap dijaga supaya tidak kemudian terjadi disparitas. Itu adalah konsensus. Itu yang perlu dipahami. Kalau mengkritik angka-angka semuanya pasti juga ketika dipertanyakan kepada yang mengkritik, coba mau dikategorikan berapa? 100 M. Itu pasti tetap akan mendapatkan kritik-kritik yang tidak juga mengkritiknya juga tidak jelas sebenarnya. Oleh karena itu sekali lagi guideline harus kita terima sebagai sebuah konsensus untuk mencapai titik kesetimbangan supaya tidak ada
tidak terjadi kejauhan disparitas. Okay. Itu yang dipahami. Kami okay. memahami konsepnya Mahkamah Agung. Oke, okay. Pak Gufran, artinya dengan adanya kategori paling berat, kerugian negara lebih dari 100 miliar, di mana terdakwanya akan dihukum maksimal seumur hidup, itu KPK akan menerapkannya, menselaraskannya dalam tuntutan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani? Sekali lagi, KPK sedang juga menyusun pedoman penuntutan. Hmm. Yang tentu pedoman penuntutan itu kami akan upayakan selaras dengan apa yang dibuat oleh Mahkamah Agung dengan Perma nomor 1 2020. Tetapi sekali lagi, jangan hanya dan bukan hanya sebagaimana di Perma ini juga, bukan hanya ukurannya adalah ukuran kerugian negara, tapi juga dampaknya. Dampak itu ada skala nasional, okay. skala provinsi, skala kabupaten atau lokal, bahkan juga tingkat kesalahannya. Kesalahan itu maksudnya apa? Apakah dia deader, artinya pelaku utama, ya, ya. Aktor intelektual, atau apakah play operator, ataukah dia hanya pembantu? Itu semua ada indeks atau derajat yang mempengaruhi itu. Oke, saya mau tanya ke Mas Tama. Mas Tama, kalau menurut Pak Gufran tadi ini adalah konsensus yang sudah disepakati dan KPK sedang menyelaraskan untuk membuat pedoman penuntutan sekali lagi, karena KPK bukan hanya melihat ke angka kerugiannya saja, tapi juga dampak yang disebabkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Tapi kalau Anda lihat dari isi permanya ada 5 kategori, itu memang sudah sesuai. Kalau kita lihat teman-teman Anda mengkritik juga nih bahwa kategori sedang 1-25 miliar. Kalau saya terus terang kan tidak ada soal bicara soal angka ya, di statement manapun begitu. Yeah. Artinya yang kemudian saya coba lihat adalah sebagai sebuah perma, tentu ini harus menjadi apa ya, pedoman yang nanti akan dipakai oleh hakim. Artinya kriteria yang dipakai pun misalnya ada bicara soal nilai, ada bicara misalnya terkait dengan dampak yang menurut saya memang itu menjadi variabel-variabel yang harus dipertimbangkan dalam sebuah putusan. Nah, pada titik itu kemudian kita memang dalam posisi yang sepakat. Tapi kalau saya kemudian, hal krusial lainnya yang kemudian perlu kita soroti, misalnya dalam konteks pedoman penuntutannya. Misalnya kita harus juga melihat, kita mengevaluasi juga bahwa dalam konteks pedoman penuntutan itu masuk dalam stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Itu disebutkan, artinya Pak Jokowi sudah buat rencana stranas PK 2019-2020. Kalau kita baca di milestone, di tahapan-tahapan dalam pengerjaan stranas tersebut, pedoman penuntutan itu harus sudah jadi di bulan 12, B12. Nah sekarang kalau dihitung dari awal 2019, sekarang sudah masuk di bulan Agustus. Artinya apa? Kejaksaan masih punya hutang untuk mengerjakan soal pedoman penuntutan kalau bicara soal rencana pemerintah. Ya, itu satu hal. Jadi menurut saya kejaksaan juga perlu dilihat. Yang lain tentu saja kita harus melihat terkait dengan perkara-perkara yang sudah existing. Okay. Dalam konteks penuntutan, kalau Pak Gufron hanya bilang misalnya tadi ada 5 kriteria ditambah lagi, saya juga mau nambah, artinya begini. Ada perkara-perkara yang menarik menurut saya. Dalam perkara-perkara yang agak mirip yang dilakukan oleh partai politik, ada Nazarudin, ada Setia Novanto. Okay. Sama-sama orang partai politik. Tapi kenapa yang satu dijerat dengan tindak pidana pencucian uang, yang satu tidak? Artinya menjadi sebuah standar dalam penuntutan juga nggak sesuai di KPK. Ini menjadi sebuah masukan. Padahal kerugiannya sangat-sangat besar. Kalau kita bicara dalam perkaranya Pak Novanto misalnya, kerugian negara pun juga triliunan rupiah. Tapi kenapa pencucian uang tidak dipakai? Nah artinya kalau kita merefleksi, tentu akan ada banyak sekali masukan. Kalau pertanyaan hanya kritik, tidak kritik. Kita hanya bicara soal fakta-fakta yang terjadi. Tentu kalau kita bicara soal misalnya pengembalian kerugian negara, penerapan pencucian uang, tujuannya apa? Bukan hanya menghukum orang, tapi agar upaya perampasan aset bisa maksimal. Artinya, pedoman-pedoman tadi, ini juga banyak tanggung jawab. Dan KPK itu menjadi detektor untuk stranas PK. Begitu. Jadi ada tanggung jawab juga di sana buat pedoman, baik itu KPK maupun kejaksaan. Kalau lihat timeline-nya itu di B12, sebulan 12. Harusnya dia di bulan Januari itu sudah ada uji coba. Bukan Agustus, artinya bisa tertunda. Oke, begitu, nanti kita tunggu dari KPK apakah sudah jadi nantinya pedoman penuntutannya. Tapi terakhir, karena waktu kita tidak banyak, saya mau ke Pak Andi terlebih dahulu. Seberapa yakin MA bahwa perma ini dapat membuat jera para koruptor, Pak Andi? Singkat saja. Begini, karena perma ini dibuat ya bukan tanpa dasar ya. Jadi itu memang Undang-Undang Mahkamah Agung pasal 79 kalau tidak salah itu memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan dalam rangka kelancaran, dalam rangka kepentingan penyelenggaraan peradilan. Nah ini ya,
Oleh karena ini merupakan bagian daripada ketentuan yang mengatur penyelenggara peradilan, ya tentu kita harus patuhi, harus kita hormati. Okay. Yang kedua yang saya ingin katakan bahwa pada tatkala kita bahas ya Pokja Mahkamah Agung bersama dengan MAPI, nah, di samping juga sudah kita dengar bagaimana pandangan dari KPK, ya dari Kejaksaan Agung, dari kalangan akademisi. Nah, kedua juga bahwa mengenai kategori kerugian negara ini juga kita belajar, kita melihat, kita meneliti dari penanganan perkara-perkara korupsi ya, yang beberapa tahun yang silam itu, ya kita melihat di situ berapa kerugian negara, berapa hukumannya. Nah, sehingga ya inilah hasil jeripaya dari Pokja, dari Mahkamah Agung untuk memberikan kontribusi di dalam rangka memberi keadilan, ikut memberantas korupsi di negeri ini. Oke, gitu. Kontribusi untuk keadilan. Saya mau tanya ke Pak Gufron, singkat saja Pak, seberapa yakin KPK perma ini dapat membuat jera para koruptor? Jadi pertanyaannya, dan tidak bisa menjawab sebagaimana dipertanyakan oleh Mbak, jadi perma ini bukan untuk menjawab jera mau tidak, tetapi menjawab supaya setting atau latar belakang masalah sebagaimana diungkapkan oleh Mas Tama, ada si X, pegawai pengurus parpol begini, tapi kok dituntut dan dipidana begini, sementara yang lain tidak. Jadi ini ada dalam rangka untuk menjaga supaya disparitas antar putusan itu tidak terjadi. Jadi apa yang disampaikan Mas Tama tadi itu setting, artinya latar belakang yang melahirkan perma ini, termasuk juga KPK kemudian menyusun pedoman penuntutan. Itu yang dipahami. Artinya tujuannya supaya kemudian tidak terlalu jomplang antara kasus satu yang lain, walaupun tiap kasus memiliki sifat individualistis masing-masing, tetapi supaya juga jaraknya tidak terlalu jauh. Karena esensi dari peradilan adalah untuk memberikan keadilan. Salah satu keadilan indikatornya adalah sanksi pidana bagi pelakunya supaya tidak terlalu lebar bedanya. Oke, terima kasih sekali Bapak-Bapak. Sayang sekali waktu kita sudah habis, kita sudah dapat poinnya bahwa perma ini sebagai bentuk kontribusi keadilan yang diberikan oleh Mahkamah Agung agar tidak ada jurang yang jauh antara putusan Majelis Hakim 1 dengan yang lainnya pada kasus-kasus tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana lainnya. Terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast, dan kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.